Hai, saya Dr. Zufri. Pensyarah perangai dan juga ketua di Jabatan Kognitif Hospital Pengajar IPM. Tahukah anda apa perangai sebagai seorang klinisyen? Jom kita tengok. Penting daya fish only, nasi putih, ikan serai, tapi inilah dia antara salah satu tugas yang dilakukan atau pada makanan memastikan kualiti makanan yang diberikan untuk sakit pada dalam keadaan yang sebaik. Semasa melihat pesakit, kami juga menentukan keperluan kalori pesakit bagi memastikan pesakit mendapat keperluan pemakanan yang optimal. Dietitian juga berperanan dalam merancang pemakanan enteral bagi pesakit. Selain memberikan perkhidmatan klinikal kepada pesakit, ada juga dietitian yang bekerja dalam bidang akademik. Sebagai pensyarah dalam bidang dietetik dan juga dietitian, kami turut menyediakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar dietetik di hospital sinonim dengan nama Hospital Pengajar UPM. Tugas dietitian juga adalah untuk memberikan kaunseling perkhidmatan kepada pesakit luar. Ia adalah untuk memastikan perjalanan makanan di rumah adalah terjaga. Itulah antara tugas-tugas seorang pegawai dietetik. Sekian #AskMyDietitian.